Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mengganti koper atau sarung setir ya. Ini sarung setir dari Honda Brio. Oke, kita ganti sarungnya karena di sini kelihatan tebal sekali. Kita akan ganti yang model jahit sendiri ya. Kita akan jahit sendiri nanti. Gimana cara menjahitnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, kita akan lepas dulu koper setirnya ini ya teman-teman. Kita akan lepas dulu, lepas ini. Kita akan lepas dulu. Lumayan besar nih. Kita akan pasang yang ini. Yang model jahit ya. Kita akan pasang ini yang model jahit. Usahakan sambungannya posisinya di bawah sini ya, supaya kelihatan rapi. Di bawah supaya rapi dilihat. Kita kasih pas dulu presisi. Tuh. Usahakan dulu tempat jahitannya ya dipasang ini. Tempat jahit sambungannya. Kita pasang dulu bagian sambungannya ini. Sambungannya di bawah ya. Ini sangat kuat sekali ya. Jadi pelan-pelan mariknya. Sekali sangat rapat. Oke. Kita atur dulu posisinya atas bawahnya ya teman-teman. Terpencet klaksonnya teman-teman. Ini jahitannya belum presisi di tengah ya, kita kasih presisi dulu di tengah kan belum. Oke, sudah. Kita jahit. Oke, presisi di tengah. Oke, mantap sudah ini. Oke, kita ambil benang jahitnya dulu ini. Sudah ada bonus bebang dari penjualnya ya. Kita pasang dulu, ternyata belum pasang ya teman-teman. Kita lepas dulu ini. Lumayan panjang juga ini. Ini benangnya benang nilon ya, jadi sangat kuat sekali nih. Kita masangnya satu benang aja ya, jangan didobel. Kita kasih masuk di dulu di jarumnya. Seperti begini teman-teman, bisa lihat. Oke. Selanjutnya kita jahit satu persatu di sini ya. Oke, dimulai dari bawah dulu. Kita mulai dari bagian bawah, teman-teman. Ini. Baru nanti kita ikat.
berarti ya teman-teman. Ya, baru kita ikat di sini supaya kuat. Matikan dulu. Oke teman-teman, sudah terpasang nih koper setirnya yang sudah kita jahit tadi. Ini jahitnya gampang ya, tinggal menghubungkan saja benang yang sudah terpasang dengan benang yang baru. Jadi kita tinggal tarik kencang supaya jadinya rapi ya. Ya, setirnya seperti setir baru lagi nih. Tidak terlalu besar seperti koper setir yang begini ya. Ini saat kita pakai koper ini terasa besar sekali seperti kita pegang ban motor ya, besar sekali, gede. Lihat perbandingannya teman-teman. Kiri samping. Besar sekali. Ya teman-teman, oke. Ini harga covernya murah meriah, 50 ribuan aja ini sudah COD ya, 50 ribuan. Sedangkan kalau kita beli cover yang gini terasa tebal dan besar. Ini harganya kurang lebih kemarin beli 70 ribuan ya. Besar. Oke. Cukup sekian video kali ini mengenai cover setir mobil di Honda ya, Honda Brio ini. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya by Chris Official 97. Besar ya.